Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan. Bersyukur hari ini kita kembali bertemu di dalam kebaktian doa pada hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Amin. Yakobus yang pertama ayat yang ke-17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Anugerah yang terbaik dari Tuhan kepada setiap kita, anak-anaknya, bukanlah terbebas atau terlepas daripada setiap pergumulan dan kesulitan kehidupan kita, melainkan janji setianya, penyertaannya, kasihnya yang Dia nyatakan dalam segala musim kehidupan kita. Dia setia, kasihnya tidak berkurang dan tidak berubah. Besar setiamu. Besar setiamu, Allah Bapaku, besarlah kasihmu yang melimpah. Tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, musim pun berganti. Musim pun berganti, musim apapun. Hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setia. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku, pengampunan dosa beri damai kekal. Pengampunan dosa beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak, kasih setiamu selamanya. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, sungguh besar setiamu Tuhan, besar setiamu, tiap pagi
kita masuk di dalam doa syukur kita. Jemaat Tuhan, silakan mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan, berdoa dalam hati masing-masing. Hitung setiap berkat, anugerah, rahmat, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ucapkan syukur di hadapannya, naikkan syukur kita kepadanya. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami, ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan, untuk setiap pergumulan sekalipun dalam kehidupan kami. Kami tetap mau mengucap syukur juga, ya Tuhan, dalam keadaan kondisi yang mungkin hari ini masih belum kami belum bisa mengerti. Tapi biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini kami mau datang, kami mau buka hati kami, pikiran kami, seluruh keberadaan hidup kami, untuk kami kembali diingatkan bahwa kami hidup di dalam dunia ini sekalipun tidak mudah. Kami punya kasih Kristus yang besar dalam kehidupan kami, yang setia menuntun, memimpin setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Pasang surut kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, ada di dalam tuntunan Engkau. Dan biarlah sungguh ya Tuhan, hari ini pujian, doa, firman boleh melawat setiap kami di rumah kami masing-masing, dalam kondisi keadaan apapun kami. Tuhan boleh kuatkan kami, hiburkan kami, anugerahkan kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam doa-doa syafaat kita dan firman Tuhan, mari kita dengan iman berseru kepada Tuhan Allah kita. Karena hanya Dia yang sanggup menopang kehidupan kita, kehidupan dunia ini. Hanya di dalam Dia kita tidak akan goyah. Hanya di dalam Dia ada kekuatan untuk hidup kita. Kekuatan di hidupku, Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu, sungguh sukacita besar hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini biarlah
kita diberkati dengan firman Tuhan dengan sebuah tema, hidup yang membawa damai. Sekali lagi, hidup yang membawa damai, yang terambil di dalam Roma pasal 12 ayat 14 hingga yang ke-18. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu sebelum kami berdoa bersama. Berkati ya Tuhan setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roma pasal 12 ayat 14 hingga 18 saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan demikian, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jemaat yang terkasih, dalam kehidupan kita, dalam mengiring Tuhan, seringkali orang mempertanyakan bukti iman kita. Kalau seseorang biasa berjudi misalnya ya, terus kemudian dia berkata, saya sudah ke gereja, saya sudah bertobat. Apa buktinya bahwa dia sudah bertobat? Sudah percaya Tuhan Yesus. Nah, hal yang pertama yang harus kita ingat adalah bahwa ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Di dalam Yesus Kristus, Ia mati dan bangkit. Setiap orang yang percaya diselamatkan. Dan pada waktu kita percaya Tuhan Yesus, itulah kita berdamai dengan Allah. Dan perdamaian itu dengan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan orang yang sudah bertobat, orang yang percaya Tuhan Yesus, ia menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam Tuhan. Yang akan nyata dalam hidupnya adalah perubahan-perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Perubahan-perubahan itulah yang akan kita sama-sama renungkan pada saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang sudah berdamai dengan Allah atau orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, hidupnya pasti akan berubah. Hal yang pertama adalah jelas sekali hubungan dia dengan Tuhan akan berubah. Hal yang kedua, ia akan berdamai dengan dirinya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dirinya itu akan semakin nyata kelihatan. Kalau dia pemabuk, maka dia akan berubah dari dalam dirinya. Dia tidak lagi menjadi pemabuk. Kalau biasa bicara kotor, ia akan berubah. Dan perubahan itu terjadi dari dalam dirinya dengan kuasa Roh Kudus. Orang ini akan mengalami perubahan demi perubahan yang semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan hal yang ketiga, bahwa ketika seseorang percaya Yesus, ia bertobat, akan nyata. Ia akan berdamai, bukan hanya dengan Allah, dengan dirinya, tapi juga dengan sesamanya. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 14 hingga ayat yang ke-18 ini, kita akan melihat hal-hal praktis di mana kita akan melihat apakah benar saya sudah mengalami perubahan-perubahan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah, jangan mengutuk. Ketika kita sakit hati, sudah pasti kita ini maunya mengutuki dia. Kalau berdoa mungkin kita ingat dia, ah Tuhan kasih mati itu orang. Begitu ya, kira-kira seperti itu.
Nah, saya pernah bertemu dengan satu orang, dan orang ini berkata bahwa saya ini sakit hati. Kenapa? Karena semasa dia baik situasinya, dia banyak membantu orang. Dan ada satu orang temannya yang dia bantu sedemikian rupa. Keuangannya, usahanya, dia bantu. Dalam masa pandemi COVID ini, dia mengalami kesulitan keuangan. Dan ia boleh dikata bangkrut, begitu ya. Dan orang ini akhirnya pergilah ke temannya yang ia bantu, yang sering dia bantu. Tentu dengan harapan akan mendapat bantuan. Dan waktu bertemu, orang ini bukan membantu, tapi justru membuat sakit hati dari bapak ini. Temannya hanya berkata bahwa saya tidak bisa membantu apapun. Jelas sekali bahwa usahanya sedang berhasil, tapi ia tidak mau membantu. Orang ini merasa sakit hati sampai ia sakit. Di sanalah saya berjumpa dengan dia dan saya berkata, jangan khawatir soal hidup kita. Doakan saja orang itu. Tapi bagaimana saya mau berdoa? Setiap kali ingat dia, maunya saya memang seperti Alkitab katakan, saya mau mengutuk. Alkitab katakan, jangan mengutuk. Puji Tuhan, hari ini orang ini bisa mendoakan perlahan-lahan. Siapa di antara kita yang sanggup dengan begitu saja memaafkan, mengampuni orang lain? Tidak mudah. Tapi firman Tuhan jelas, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dalam banyak hal kita mungkin mengalami sakit hati. Waktu kita memberitakan Injil, waktu kita berelasi, kita mendapatkan hal-hal yang tidak baik. Mungkin ada orang yang waktu kecil dibantu, bahkan menjadi anak angkat, tapi akhirnya ia justru meninggalkan orang ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimana mungkin kita bisa memberkati orang yang menyakiti hati kita? Hanya perubahan radikallah yang bisa membuat kita mengampuni, bahkan memberkati orang-orang yang menyakiti kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah dalam satu pelayanan saya dengan istri dimaki-maki gitu ya, gara-gara pelayanan gereja begitu. Wah, dia maki-maki, dia bukan orang percaya. Dan dia jatuh sakit, dan waktu sakit kami dua akhirnya ayo kita pergi, kita kunjungi saja. Wah, waktu dikunjungi, wah keluarganya marah-marah. Kamu senang ya bahwa suaminya sakit begitu. Terus saya bilang, tidak, kami datang untuk mengunjungi sebagai teman, sebagai bagian dalam masyarakat. Saya bilang begitu ya. Dan akhirnya sampai hari ini kami menjadi bagian yang baik. Bahwa dia tidak menyangka bahwa apa yang dia lakukan justru itu saya dengan istri datang kepada dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang terkasih, ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, Alkitab menuntut kepada kita untuk bukan hanya mengampuni, tapi memberkati. Secara simbolis, bisakah kita, kalau rumahnya ada di sana, kemudian kita angkat tangan, Tuhan berkati orang itu. Rasanya sangat sulit. Tapi sekali lagi, dalam kitab Roma ini, perubahan radikal ketika kita percaya Tuhan Yesus, itu akan membuat kita mampu untuk memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Bukan kita yang mampu, tapi Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita. Menjadi pertanyaan buat kita, adakah orang yang menyakiti kita hari ini? Dan kita sanggup dengan pertolongan Roh Kudus memberkati orang-orang tersebut. Ketika kita tidak bisa memberkati, dampaknya adalah kita merasa sakit dan kita merasa susah hati.
Padahal orang itu tidak tahu menau. Lepaskan dan berikanlah pengampunan. Berdoalah untuk orang itu supaya Tuhan berkati. Hal yang kedua di dalam ayat yang ke-15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Pada umumnya dunia ini punya pemahaman yang keliru. Kalau orang bersukacita, ada saja komennya, pendapatnya yang sebenarnya dasarnya adalah iri. Tidak suka orang berhasil. Heran ya, kalau orang berhasil harusnya kita ikut senang. Ini tidak. Orang berhasil, wah dia, kalau itu mahasiswa mungkin ya, nilainya tinggi. Bukannya ikut senang, tapi main wah kamu pasti nyontek ini. Kalau usahanya berhasil, kadang-kadang orang berkata, wah itu pelihara tuyul lah, atau apalah begitu ya. Yang intinya bahwa itu dia iri, dia tidak suka. Dan ini tidak benar. Sebagai orang yang percaya, firman Tuhan menuntut kita untuk bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Kita mengulurkan tangan, mengucapkan selamat, tentu dengan hati tulus supaya kita senang, dia senang, dan Tuhan dipermuliakan. Menangislah dengan orang yang menangis. Terkadang dunia ini sangat mengerikan. Kalau ada orang yang jatuh dan tergeletak dan mereka gagal, seringkali dunia ini justru bertepuk tangan. Wah, syukur dia tidak berhasil, begitu ya. Dan kalau kita juga seperti itu, maka kita ada tanda tanya, apakah sungguh kita percaya kepada Tuhan Yesus? Seharusnya ketika teman kita, saudara kita, keluarga kita gagal, kita harusnya mengulurkan tangan untuk mengangkat dia, membangkitkan kembali semangatnya. Hal ini terjadi, bukankah Yesus melakukannya buat kita? Ketika kita mengarah kepada kebinasaan dan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, Yesus memberikan hidupnya bagi kita dan kita percaya, akhirnya kita berbalik menjadi orang yang hidup di dalam kekekalan dan menuju hidup yang kekal. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kalau ada orang yang berhasil, mari kita bersuka cita. Kalau ada orang yang menangis, bukan berarti secara harafiah kita menangis dengan dia. Kalau memang memungkinkan hati kita, empati kita ada, kita bisa bersama-sama. Tapi intinya, yang paling esensi adalah hati kita mengulurkan tangan buat dia. Hari ini ada begitu banyak orang yang gagal. Bahkan mungkin hati kita juga ada yang sedang mengalami kegagalan. Bayangkan kalau ada orang yang mengulurkan tangan dan ia memberikan semangat kepada kita. Kita harus membawa rasa damai itu kepada mereka. Kita harus hidup dan memberikan damai itu kepada orang-orang yang justru sedang menangis. Ayat 16 berkata, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu membiarkan perkara-perkara yang tinggi. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Bagaimana mungkin kita membawa damai kalau kita datang atau berjumpa dengan orang lain dengan perasaan bahwa saya orang yang paling pandai, orang yang paling benar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam kita berelasi dengan orang lain, capek kalau kita bertemu dengan orang yang selalu merasa dirinya paling benar. Orang ini tidak bisa terima masukan. Kalau ada sesuatu yang berbeda dari dia, berarti salah. Beda berarti musuh. Dan itu mengerikan orang-orang yang seperti itu.
Nah, bagaimana kita hidup membawa damai? Kita percaya Tuhan Yesus, kita telah berdamai dengan Tuhan, dan kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Tapi kalau kita masih merasa bahwa kita lebih tinggi dari orang lain, lebih benar, kita selalu yang terbaik, itu akan membuat orang melihat kita dalam hal yang negatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap dirimu pandai. Marilah kita jalani semuanya, pikirkan perkara-perkara yang sederhana. Kita mulai dengan membawa diri kita, merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan pasti di depan jemaat, di depan saudara kita, di depan teman-teman kita, kita akan menjadi orang yang juga rendah hati. Rendah hati tidak bisa kita upayakan. Tapi itu keluar ketika kita sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupku harusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus memberikan nyawanya supaya saya selamat. Aku bukannya aku lagi. Dan itu akan membawa kita menghargai hidup ini. Dan kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Jemaat yang terkasih, ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ini maksudnya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas dendam. Kalau kita nonton film itu, dari kecil kita sudah diajar bahwa kalau diperlakukan begini, kita harus gak bisa pukul dari depan, kita dari belakang. Gak bisa sekarang, tunggu nanti. Pokoknya terbalaskan dendam kita. Alkitab dengan jelas, satu tanda perubahan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus yang radikal adalah membalas kejahatan justru dengan kebaikan. Ini hampir dekat dengan yang pertama. Berkati siapa yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tidak ada habis-habisnya. Mari kita putuskan itu dengan membalasnya dengan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali ketika orang memperlakukan kita tidak baik dan kita membalas dengan kebaikan, akhirnya mereka akan melihat, wah, ada Yesus dalam hidup saudara. Kalau kita melakukan kebaikan, kita bukan menyiram api dengan bensin, tapi kita sedang meredupkan itu dengan air yang teduh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, janganlah kita punya gaya hidup selalu ingin membalas, begitu ya. Saya bawa kendaraan, kemudian bawa mobil, ditabrak dari belakang. Pak, terus, aduh, saya turun. Wah, malah sayang dimarahin. Kenapa berhenti mendadak? Kenapa ini? Ya, lampu merah, bagaimana gak berhenti ya? Tuh, ditabrak. Bukannya dia minta maaf, justru dia marah-marah. Saya lihat mobil yang saya pakai tidak seberapa rusaknya. Heran mobilnya dia kok rusak. Sampai mau lepas itu apa bemper depannya ya. Sama-sama Avanza sih ya, waktu tabrak. Rupanya setelah ke bengkel, saya bilang, enggak apa-apa, bawa aja ke bengkel. Dan kami sama-sama ke bengkel. Sayang ditabrak ini. Tapi daripada ribut, ya sudahlah. Saya bilang ini, kasihan juga. Terus akhirnya dia bilang, Pak, saya ini pinjam mobil, bukan punya saya. Jadi kalau saya harus mengganti, tidak ada uang saya. Dan di bengkel itu saya baru tahu ternyata itu bumper hanya diklip dengan plastik-plastik. Jadi nggak terlalu mahal juga. Nah, ketika kita membalas, kalau orang memaki-maki dan kita balas maki, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita bisa menuntun orang dengan kebaikan, maka itu akan membuat orang itu melihat Tuhan. Dan itu kesempatan yang terbaik untuk menyampaikan firman Tuhan.
Ayat 18 berkata, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan ini menjadi bagian penutup bagi kita pada hari ini. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara, perubahan radikal dalam hidup kita yang paling utama di dalam kitab Roma ini. Kasih itu akan mengalir dalam diri kita. Bukan dipaksakan keluar, tapi akan keluar dengan sendirinya. Dan keluar itu melalui apa yang kita bawa. Dan yang kita bawa adalah hidup kita. Hidup kita yang penuh damai dengan Allah itu. Damai dengan diri kita sendiri. Akhirnya akan meluap. Kita akan berdamai dengan sesama kita. Di dalam semuanya itu, biarlah kita dikenal oleh orang sebagai pembawa damai. Bukan dikenal sebagai pembawa masalah. Sekali lagi, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kalau kita jadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, orang mengenal kita sebagai orang yang membawa damai. Bukan orang yang membawa masalah. Kalau kita ketemu orang ini selalu bermasalah. Ngomong A salah, ngomong B salah, panas salah, dingin salah, semua salah. Tapi marilah kita menjadi orang yang membawa damai dalam sepanjang hidup kita. Marilah itu menjadi gaya hidup kita, berdamai dengan semua orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kami telah percaya Tuhan Yesus dan ada perubahan yang nyata dalam hidup kami. Secara khusus ya Tuhan, ada kasih Tuhan yang mengalir di dalam hidup kami. Karena kami telah menerima kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus. Dengan kematiannya dan kebangkitannya, kami yang harusnya binasa telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, kasih itu ya Tuhan, biarlah kami bawa dalam hidup kami. Kami tidak lagi mengutuk orang-orang yang menyakiti kami. Kami tidak lagi membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami tidak lagi menjadi pembawa masalah. Tapi kami justru menjadi pembawa-pembawa damai. Tuhan Yesus berkati ya Tuhan, supaya kami juga tidak merasa menjadi orang yang paling benar dalam hidup ini. Kami menjadi orang yang paling baik. Tapi ajar kami Tuhan untuk menjadi pembawa-pembawa damai. Dan pada akhirnya berita Injil itu dapat tersalurkan. Kami dapat menyampaikan berita keselamatan itu. Dan mereka semua mendapatkan damai dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama. Hal yang pertama, mari kita berdoa untuk pergumulan pribadi Bapak Ibu seluruh jemaat GI Hokim Tong. Kita masing-masing punya pergumulan. Hari ini, mari kita bawa pergumulan itu kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan Yesuslah juru selamat kita. Yakinlah Ia menolong kita. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan atau yang menjadikan langit dan bumi. Yesuslah jawaban hidup kita. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu yang punya pergumulan keuangan, sakit, atau rumah tangga yang sedang bermasalah, apapun masalah hidup saudara. Hari ini saya mengajak saudara datang kepada Tuhan Yesus. Berdoa. Tuhan akan memberikan pintu terbuka, jalan yang terbuka bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berdoa juga untuk keluarga kita. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberikan perlindungan dan pemeliharaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa. Hamba menyerahkan setiap jemaat-Mu yang sedang bergumul,
Bahkan mungkin mereka saat ini sedang mengalami pergumulan yang mematikan buat mereka. Entah itu pergumulan keuangan, pergumulan kesehatan, pergumulan keluarga, atau pekerjaan, atau yang lainnya. Hamba berdoa ya Tuhan, jamah mereka, berkati mereka ya Tuhan. Biarlah hidup mereka, Tuhan berikan pintu yang terbuka, jalan yang terbuka. Dan biarlah Tuhan mereka bersuka cita atas pertolongan demi pertolongan-Mu. Atas anugerah demi anugerah di atas semua pergumulan mereka. Biarlah melalui pergumulan hidup mereka, mereka semakin dekat dengan Tuhan. Semakin yakin akan Tuhan. Semakin jelas bahwa iman mereka adalah iman yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat di dalam usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, dalam kehidupan mereka, kesehatan mereka ya Tuhan. Demikian juga keluarga demi keluarga di seluruh GI Hokim Tong ini ya Tuhan. Berkati mereka, jamah mereka yang sakit ya Tuhan. Dan kami berdoa di tengah situasi seperti ini, kami menjadi orang-orang yang bukan mengeluh, tapi sungguh berkata kepada Tuhan, kami mau berjalan bersama Tuhan. Kami mau terus diberkati Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan kami yakin Tuhan berjalan bersama kami. Biarlah seluruh jemaat ya Tuhan diberkati. Kami yakin kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hal yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa buat gereja kita, GI Hokim Tong. Kita berdoa hal yang pertama untuk gereja-gereja dengan di berbagai lokasi, di berbagai kota. Kita doakan hamba Tuhan, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, kita doakan. Hal yang kedua, GI Hokim Tong memiliki pelayanan misi yang sangat luas. Mari kita doakan. Supaya di tengah masa pandemik ini, pelayanan Injil tetap diberitakan. Virus corona tidak mematikan pemberitaan Injil. Dan gereja kita, terus Tuhan berikan semangat. Tuhan terus berikan kepada kita untuk memberitakan Injil. Dan setiap kita menjadi pelayan-pelayan untuk memberitakan Injil. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pemberitaan Injil bukan hanya tugas hamba Tuhan. Atau mereka yang tahu soal Alkitab, itu tugas mereka. Tidak. Memberitakan Injil adalah tugas kita semua. Dan kita harus bangga bahwa GI Hokim Tong memiliki pelayanan misi yang sangat luas. Kita akan lebih bangga lagi kalau begitu banyak jemaat yang terlibat di dalam pemberitaan Injil. Maka doa hari ini, kita berdoa untuk gereja, berdoa juga untuk pelayanan misi. Dan yang ketiga, berdoa supaya kita menjadi pemberita-pemberita Injil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GI Hokim Tong. Di berbagai lokasi, di berbagai kota, dengan pergumulan-pergumulan lokasi yang ada. Kami berdoa buat para gembala, seluruh hamba-hamba Tuhan. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat ya Tuhan. Di dalam situasi seperti ini, mereka harus bekerja keras. Dan Tuhan memelihara mereka. Tuhan berkati pergumulan hamba-hamba Tuhan kami. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan mereka. Berikan hati yang berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Dan Tuhan terus berikan kepada setiap gembala-gembala ide-ide di dalam pelayanan. Sehingga GI Hokim Tong, pelayanan terus berjalan, jemaat diberkati. Kami berdoa menyerahkan setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus berkati mereka. Dan pada saat ini kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur GI Hokim Tong memiliki pelayanan misi yang luas. Kami berdoa untuk pelayanan Yayasan Misi Parosia, juga Gereja Kristen Parosia, Tuhan memberkati. Semua pelayanan misi yang ada, Tuhan berkati. Dan mereka boleh tetap berjalan di dalam pelayanan misi.
Saat ini ya Tuhan, kami berdoa supaya setiap jemaat dengan caranya yang sederhana, dengan hal-hal kecil yang bisa dilakukan oleh setiap jemaat, kami bersama-sama memberitakan Injil, berdoa, dan bukan hanya mendoakan keluarga kami yang belum percaya, tapi kami mulai bersama-sama mencari kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan menolong, memberikan keberanian, memberikan kepada kami setiap jemaat-Mu untuk mulai memberitakan Injil. Kami bisa lewat telepon, bisa lewat medsos, dan bisa lewat banyak hal untuk kami memberitakan Injil. Tuhan berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah gereja GI Hokim Tong ini ya Tuhan, bukan hanya gereja memiliki pelayanan misi yang luar biasa, tapi seluruh jemaat dapat terlibat di dalam pelayanan misi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Tidak tahu kapan masa pandemik ini akan berakhir. Dan kita terus-menerus berada dalam situasi yang was-was, yang mengkhawatirkan, situasi yang tidak menentu. Tapi mari saat ini kita berdoa buat presiden dan seluruh jajarannya, seluruh pemerintah kita doakan vaksinasi dan semua upaya yang sedang dilakukan. Dan kita berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia, termasuk kita. Tuhan berkati supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan Tuhan menolong bangsa kita boleh terbebas dari COVID dan Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan bangsa ini ya Tuhan. COVID yang masih terus berjalan dan entah kapan akan selesai. Kami berdoa Tuhan berkati Presiden kami, Jokowi, Tuhan berkati. Tuhan menolong Presiden kami. Tuhan menolong seluruh pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Vaksinasi yang terus berjalan, Tuhan tolong. Supaya semuanya bisa terlaksana dengan baik. Vaksinasi tersedia untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang sakit, mari Tuhan jamah mereka. Kami berdoa ketersediaan obat, Tuhan menolong memberkati. Dampak dari PPKM, Tuhan memberkati. Dampak dari situasi COVID ini, kami berdoa ya Tuhan. Ekonomi bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan kami berdoa Tuhan. Tolonglah bangsa ini, tolonglah bangsa kami ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh segera terbebas dari pandemi COVID. Dan kami semua boleh beraktivitas, bekerja, berusaha. Dan kami boleh memuliakan Tuhan lewat semua yang Tuhan izinkan dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berkati daerah-daerah terpencil yang saat ini mungkin sedang kekurangan obat-obatan, kesulitan masalah medis, Tuhan menolong memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, para dokter, para medis, semua rumah sakit, Tuhan berkati. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa ini semakin hari semakin dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat yang terkasih, saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menutup seluruh rangkaian kebaktian doa kita dan saudara akan menerima doa berkat. Mari kita berdiri. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Kami telah belajar merenungkan firman-Mu. Jadikan kami pembawa damai dalam hidup ini. Ada begitu banyak orang yang hari ini membutuhkan kedamaian. Ada banyak orang yang ketakutan. Ada banyak orang yang gelisah. Dan kami berdoa, kami menjadi pembawa-pembawa damai bagi keluarga kami,
bagi orang-orang di sekitar kami, bagi semua orang. Kami bersyukur kami telah berdoa, kiranya Tuhan menolong memberkati, dan kami menyerahkan setiap doa kami. Akhirnya jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kasih dari Allah Bapa yang sempurna, anugerah keselamatan, anugerah demi anugerah yang sempurna diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hikmat yang sempurna, penghiburan kekuatan yang sempurna diberikan oleh Allah Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal menyertai kehidupan saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, Tuhan memberkati.